Selepas hampir 15 tahun menutup pintu hati, Mas Idayu mengaku sedang mengenal hati budi seorang jejaka. Penyanyi itu tidak dapat menyembunyikan perasaan berbunga-bunga sambil mengaku apa yang dilalui ibarat bercinta pada zaman anak dara. Sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Bagaimanapun, beliau belum bersedia mendedahkan siapa lelaki yang berjaya menambat hatinya. Sebaliknya, Mas Idayu berjanji berkongsi apabila tiba masa sesuai. Menerusi BH Online, Mas Idayu berkata, "Saya tidak sangka hati kembali terbuka untuk mengenali seseorang. Selama ini, saya tutup pintu hati walaupun banyak lelaki cuba mendekati. Malah saya pernah didekati lelaki muda, tetapi pada masa sama perlu memikirkan perasaan anak. Saya sentiasa berdoa agar dibuka rezeki jodoh. Saya fikir sudah tiba masanya untuk hidup berteman, tetapi tidak sangka doa yang dimohon akhirnya termakbul," katanya kepada media. Penyanyi yang sinonim dengan lagu dangdut itu mengaku makin rapat dengan jejaka berkenaan tahun ini. Tambahnya, jejaka itu bukan selebriti, sebaliknya bekerja dalam industri hiburan. Malah mereka pernah bekerjasama dalam beberapa projek sebelum ini. Beliau turut memohon doa yang baik-baik.